saya bergabung di Sumber Alam itu apa namanya ya 5 tahun, belum begitu lama. Dan 5 tahun memang dari awal itu di Sumber Alam ya? Iya betul, dari awal di Sumber Alam. Nah ini bagi saya sebagai pengemudi namanya suka duka pasti kita mengalami, tapi saya lebih cenderung saya lebih merasa bersyukur dengan profesi seperti saya ini. Ya saya penting tetap semangat, sabar dan bersyukur. Tapi intinya apalagi selama pandemi ini ya, tetap semangat aja ya. Betul, tetap semangat ya. Dengan kondisi apapun tetap semangat ya. Ya. Kalau misalkan mudik dilarang lagi kayak tahun lalu, gimana nih Pak nantinya nih? Apakah Bapak pulang kampung atau tetap stay di mungkin di pool sini atau di mana mencari sampingan yang lain? Gimana Pak? Kalau ya kalau menurut saya pribadi, kalau pemerintah benar-benar melarang untuk mudik, ya saya rasa saya stay di rumah. Di rumah. Nah untuk penghasilannya gimana nih Pak? Ya kalau untuk sampingan saya tidak ya, tidak ada kesibukan yang lain sih. Kecuali di Sumber Alam seperti alam ya. Berarti pas tahun lalu ya di rumah aja ya? Di rumah saja, bulan, ya. Di rumah saja. Nah itu untuk penghasilannya gimana Pak? Maksudnya untuk biaya di rumah tuh? Ya kebetulan ya itu, dengan hasil saya bekerja di Sumber Alam, sedikit demi sedikit saya bisa nyisipi. Tapi dengan bicara tahun lalu kita pandemi tidak bisa berjalan selama berapa bulan dalam, tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi keluarga, masih ada tabungan. Tabungan.